Percobaan suara, sound check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tes, tes. Percobaan suara, sound check, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tes, tes. Assalamualaikum, bertemu kembali kita di malam ini di Let's Play KLA Premier League 2024 antara Depot KLA FC bertemu dengan DT1 FC.
Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Bertemu kita sekali lagi secara langsung dari YouTube channel ZN Friends TV untuk satu lagi pertemuan perlawanan ke-47 Let's Play KLIA Premier League 2024 mempertemukan pasukan Depo KLIA menentang pasukan DT1 FC. Perlawanan terakhir sebelum Liga berehat untuk cuti Hari Raya Aidilfitri. Perlawanan mempertemukan pasukan pertengahan Liga dan pasukan yang berada di dasar Liga. Depo KLIA masih dalam misi untuk mencari kemenangan yang pertama. Sementara pasukan
dalam 7 perlawanan. Mereka menang 3 perlawanan, seri 1 dan tewas 3. Manakala pasukan Depo KLIA sekadar mampu mencatatkan keputusan seri 2 kali, manakala tewas 5 kali. Walau bagaimanapun, mereka menjaringkan 8 gol yang membuktikan bahawa barisan penggempur mereka perlu diberikan perhatian oleh pertahanan pasukan DT1. Ayuh, bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan ini secara langsung menerusi channel YouTube ZN Friends TV, kongsikan kepada rakan-rakan yang masih lagi belum tidur untuk malam ini 25 Ramadan 1445 Hijrah. Tinggalkan komen dengan memberikan kata-kata semangat untuk pasukan kesayangan anda, dan anda akan bersama saya, Afiq Zainal, sepanjang 70 minit perlawanan yang akan dimulakan pada bila-bila masa sahaja. Saya tinggalkan anda seketika sebelum kita kembali untuk sepak mula perlawanan ke-47 Depo KLIA menentang DT1 FC. Thank you.
Ji. Ah. Ji datang. Jadi hack orang ni. Semalam dia datang. Semalam dia. Hei, delay lagi 9:50. Thank you.
kita kembali untuk perlawanan secara langsung. Perlawanan ke-47 Depok Kelai FC menentang DT1 FC. Depok Kelai akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Pakai jersi putih hijau. Manakala DT1 pakai jersi kuning. Menyerang dari kanan ke kiri. Perlawanan dimulakan. Kita mengharapkan ada sembahan yang menarik yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Dengan pasukan yang kurang melakukan kesilapan akan memiliki kelebihan. Kini bola dalam kawalan DT1. Afzal untuk Aiman. Jung sana kepada Iman. Ada Ashraf di hadapan. Dilebarkan untuk Asma, ketua pasukan. Tak ada ruang untuk DT1 jauh. Cari Sufi Nizam. Bukan. Cari kini dalam kawalan Depo ke tengah. Cuba mencari Syafizi. Lambung ke ujung sana. Ini 8 Fahmi. Oh, cantik. Cuba mencari 14. Putaran yang baik untuk Jimmy. Tapi terlalu awal dia bergerak ke hadapan. Dikesan offside. Apapun, itu gerakan yang menarik. Yang berlaku dalam minit-minit awal perlawanan. Depo Kelai menyenaraikan Fahmi dalam kesebelasan utama. Jauh Asmah dikeluarkan. Ini Fahmi. Jimmy ke belakang. Clearance liar. Ini Ashraf. Cuba melorongkan bola untuk mencari Akil. Tak dapat. Ini dalam kawalan Depo, kapten pasukan. Pasukan Depo Syafizi. Ujung sana ada gerakan, ada larian yang cuba dilakukan. Hilang penguasaan bola. Dikeluarkan. Safety first. DT1 lebih dahulu cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ini sekali lagi lepas dia lambungan masuk ke kotak penalti. Bagaimana? Oh, cantik. Antaran lintang itu baik. Ah, cantik. Gerakan dari ujung antaran
lintang dari Akil cuba untuk mencari Kamal. Ada sentuhan dari Kamal tapi bola tidak menuju ke gawang gol. Amaran awal untuk Depo. Diti. Ini Sufi Nizam. Bola masih dalam permainan. Masih Sufi Nizam. Kamal cuba mencari Sufi Nizam. Hantaran semula tak lepas. Ke belakang dari Syafizi. Oh, tenang clearance itu tapi bola itu keluar. Hantaran ke dalam untuk 17 bat. Ini Fahmi ke belakang mencari bat. Tengah untuk Shah. Dia cuba melakukan hantaran tonjol saja tadi. Tak lepas. Cuba untuk mencari rakannya di ujung sana. Pak An. Ah. Ini Susu. Ke ujung sana untuk Pak An. Hantaran ke dalam untuk Depo. Hantaran jauh. Masuk ke kotak penalti. Kemas. Dapat dibaca oleh Faiz. Sentuhan pertamanya. Selepas 6 minit. Permainan berlangsung. Tandukan ke belakang. Rumah dapat Fahmi. Dia dapat merebut bola itu. Tapi tandukan terlalu jauh ke depan. Tendangan yang baik dari penjaga gol. Harif. Cuba untuk mencari Sufi Nizam. Bola kembali dalam penguasaan Depo. Ada pergelutan di situ. Yes, kawalan bola yang menarik. Tadi Susu. Cuba untuk mencari Pak An di ujung sana. Tak dapat. Kini Muzamir. Masuk dalam kotak penalti Muzamir. Satu. Hantaran yang baik Muzamir untuk Akil. Tapi penyudahnya cukup lemah. Cukup selesa untuk Faiz. Menangkap bola itu. Ini satu lagi lambungan. Cuba untuk mencari Fahmi. Tapi bola masih dalam kawalan. Ini Pak An ke belakang untuk Faris. Tolak ke depan. Dalam kawalan Pak An. Masih lagi Pak An. Dan gerakan itu menghadiahkan sepakan percuma yang pertama. Sepakan penjuru yang pertama. Untuk pasukan Depo KLIA. Lima pemain berjersi putih. Bergerak masuk ke kotak penalti. Empat di dalam. Ada satu lambungan tinggi. Fapus. Terlalu kuat untuk Susu. Tidak mendatangkan apa-apa bahaya untuk pasukan di T1. Kedua-dua pasukan masih lagi belum menemui rentak yang sebenar. Sepakan gol untuk di T1. Akan jauh. Cuba mencari Sufi Nizam. Ditanduk ke belakang oleh Susu.
tapi Bud terlepas nyaris. Tapi ini Sufi Nizam akan mencari Akil. Ini Suso tolak untuk mencari Akil. Dapat Syah tadi. Syafizi sebenarnya. Nombor 7 untuk pasukan Depo. Iman. Kurang kemas. Dari Iman, dia cuba mencari Ashraf tadi. Tapi dirampas Syah. Tolak untuk Suso. Bermain pendek tapi hilang bola. Syafizi, kali ini Akil datang. Cuba untuk melarikan bola. Masih dalam kawalan di T1 kali ini nombor 17. Hafiz tolakkan ke hujung sana, masuk ke ketepan T1. Rebatan bagaimana? Diselamatkan penjaga gol. Tapi bola masih dalam perlawanan. Masih dalam permainan. Rembatan susulan dari Sufi Nizam. Tersasar selepas Faiz berjaya untuk menyelamatkan rembatan awal dari Muzamir yang lolos masuk ke kotak penalti pasukan Depo. Semakin hampir T1. Ini Muzamir. Ya, yang melepaskan satu percubaan tepat. Mujur Faiz berada di posisi yang terbaik. Syah. Ada tackle lambat yang dilakukan. Ada perlanggaran yang melibatkan siapa itu? Pak Do. Ya, Pak Do. Kita harapkan tak ada apa yang serius. Berlaga dia tadi. Kedua-dua pasukan bermain dalam formasi 4-3-3. Dan kalau dilihat di T1. Lebih selesa menguasai bola. Lebih selesa untuk menggerakkan bola. Dengan sekali-sekala mereka masuk ke kotak penalti. Lihat. Bahaya sebenarnya. Clearance liar dari Bat. Lambung ke dalam kotak penalti. Ini Suso. Tampan oleh Fahmi. Dikeluarkan oleh Afzal. Lontaran ke dalam untuk di T1. Tinggi clearance dari Afzal tadi. Suso cuba untuk bermain Syafizi ke belakang untuk mencari Pak Do. Masuk ke tengah, masih lagi dalam kawalan Syah. Ini Suso. Ada larian yang dilakukan oleh Jimmy. Ya, bagaimana Afzal terlebih dahulu berjaya memintas hantaran yang dilakukan. Tapi larian yang baik yang dilakukan oleh Jimmy. Asma perlu lebih berhati-hati. Lontaran Bat untuk Jimmy. Masih lagi Jimmy masuk ke kotak penalti. Cahaya dihalang oleh Afzal.
tapi bola masih dalam kawalan PT1. Rugi apabila lontaran itu dipersia-siakan. Kini bola dalam kawalan, lontaran ke dalam dari Asmah, flick dari Sufi Nizam. Ini Pak Doh cuba untuk mencari Pak An di ujung sana tapi tak dapat. Dalam kawalan Aiman, siapa yang diberikan, tapi hilang bola. Kali ini Hafiz di hadapannya, pelakan untuk Akil, dilebarkan ke ujung sana untuk 24 Muzamir, masuk ke kotak penalti. Acahan, masih lagi Muzamir, tembakannya berjaya dihalang oleh Faris saya kira sebelum dikeluarkan, tapi masih dalam kawalan. Rebatan jauh, bagaimana ditepis. Oh baik, tembakan dari Afzal tadi, bola itu jatuh betul-betul dalam kotak penalti di hadapan penjaga gol. Kalau salah timing tadi boleh lemas, tapi Faiz lebih tepat mengagak sepakan penjuru untuk DT1 lambungan. Oh, Faiz sudah pun tertewas tapi tak ada siapa, tapi bola masih dalam penguasaan DT1. Ini nombor 8 cuba mencari Muzamir di ujung sana, dikesan offside. Lu untuk check line of sight tu sebelum buat larian. Depo Kelai perlu lebih kemas untuk menyusun gerakan serangan mereka. Depo Kelai ni Syafizi. Cantik tolakan ke depan untuk Pak An. Siapa yang lebih pantas? Afzal. Satu sliding yang cukup baik untuk mengeluarkan bola untuk menghentikan ancaman buat seketika. Hantaran untuk Pak An tadi cukup baik. Taran ke masuk ke kotak penalti. Bagaimana? Ada hadangan kata Jimmy. Tapi tak ada apa-apa isyarat dari pengadil. Teruskan. Hilang bola. Tendangan yang kurang kemas dari Harif. Jaga gol pasukan DT1. Ini Susu. Lagi hilang bola. Awal Muzamir cuba untuk mencari 25 Kamal. Dia dipersalahkan selepas menjatuhkan kad kuning yang pertama untuk Kamal. Ia perlu berhati-hati kerana baru masuk separuh masa dalam separuh masa yang pertama ini. Agak awal. Fahmi cuba melambung untuk mencari Jimmy. Tak kena sebenarnya. Sufi Nizam. Ia berjaya melepasi bat. Cuba untuk mencari Akil yang membuat larian ke hadapan. Ia berjaya dihadang oleh Shah tadi. Ini lontaran ke dalam DT1. Oh, jauh ada lambungan masuk ke kotak penalti.
rugi. Cuba untuk menghantar ke dalam, tapi terlalu ke dalam. Terus bola tu keluar. Lagi bola akan dimulakan oleh Depo KLIA. Bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan ini secara langsung, boleh tinggalkan komen siapa atau pasukan mana yang anda sokong pada malam ini. Hilang bola tadi Kamal. Jimmy tolakan cuba untuk mencari Pak An. Satu lagi lambungan. Kali ini ada larian yang baik. Afzal cuba untuk menghalang. Sekali lagi dia watak penting untuk barisan pertahanan di T1. Lambungan yang baik, larian yang baik yang dilakukan oleh Syafizi. Depo FC sudah 2-3 kali melakukan hantaran-hantaran lolos di antara pemain pertahanan. Dan perlu diambil perhatian oleh pasukan di T1. Kerana sebarang kelekaan pastinya akan memberikan padah. Sementara itu diberikan rawatan pemain berjersey nombor 21, Shah, yang bertindak selaku general. Ada pertukaran awal. Dua pertukaran awal yang akan dilakukan oleh pasukan di T1. 3 dan 12. Rafi. Dan juga Fikri. Mengeluarkan pemain berjersey nombor 2. Sufi Nizam. Dan 25. Iaitu Kamal. Bola masih hidup. Oh baik, Fahmi masuk dalam kotak penalti. Tak ada. Dia dijatuhkan atau dia menjatuhkan. Tak ada kontak pun sebenarnya. Malan baru masuk minit ke 22. Sudah dua pertukaran yang dilakukan. Lihat bagaimana. Dua pemain di bahagian serangan di T1 dikeluarkan, digantikan. Ini ada lagi hantaran lintang yang baik. Terlepas dari Faiz. Dibiarkan. Apa agaknya ada dalam fikiran? Di hantaran lintang dari pemain yang baru masuk, Fikri. Lambungan ke dalam. Tak ada pemain yang betul-betul dapat dikeluarkan lagi oleh Syah. Tapi belum selamat. Tujuh ini pemain yang baru masuk. Antaranya cukup berbahaya. Tak ada. Satu clear diving.
Ini Shah cuba mengeluarkan bola. Ada satu lambungan masuk ke kotak penalti dari Iman. Cuba untuk mencari Akil, namun tidak berjaya. Ini kembali. Agak bahaya timing tadi. Rugi. Dia lontaran ke dalam. Ini Pat. Ini. Ada sentuhan. Ada larian yang cuba dilakukan oleh Rafi. Ada larian yang cuba dilakukan oleh Rafi. Lontaran Izham tadi dikeluarkan oleh Asma. Ini Afzal. Lagi flick. Clearance dari Izham. Taran ke dalam pantas ini Jimmy. Ada asakan awal yang dilakukan oleh Hafiz. Dia tak nak bagi tening dibuat oleh Syafizi. Kesalahan lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Bat. Berikan sedikit kelegaan untuk DT1. Rafi tandukan ke dalam. Cuba untuk mencari rakan. Akil. Kali ini Fikri. Pemain Iman. Untuk Fikri. Dia ada keupayaan untuk melambungkan bola. Muzamir. Sudah tiga kali hantaran ke dalam kotak penalti yang dilakukan oleh pemain yang baru masuk ini. Dari Fikri. Kali ini berjaya dia untuk mendapatkan Muzamir. Yang dapat melakukan tandukan. Tapi tidak menuju ke gawang gol. Tapi sekurang-kurangnya ada ancaman. Ini Hasma. Hilang bola Hasma. Kena susu. Syafizi. Jauh Syafizi, ada larian yang dilakukan oleh Pak An. Aiman tenang. Ada tarikan tadi. Ashraf. Akil dilebarkan untuk Fikri. Hujung sana. Di dalam ada dua orang pemain. Fikri. Nah, hilang bola. Kalau dia buat antara awal tadi, ada Muzamir dan juga Hafiz. Suso. Ah, cantik larian. Bagaimana Jimmy? Jimmy. Dia ada kelebihan dari segi larian. Tapi Asma berjaya menghalang larian itu untuk membolehkan Harif keluar dari posisi. Keluarkan bola.
sementara ke dalam untuk depo. 5 minit terbaki separuh masa yang pertama. Untuk saya pada ketika ini, perlawanan berlangsung agak seimbang. Dan kedua-dua pasukan saling bertukar hantaran. Hantaran susu dikeluarkan oleh Asma. Hantaran ke dalam kapten pasukan Jimmy. Pastinya akan dihantar masuk ke dalam kotak penalti. Sama-sama kita saksikan. Kembali Inisyah. Okay, berjaya. Cuba dikeluarkan oleh Hafiz. Masih dalam kawalan. Satu rebutan bagaimana? Oh, tending yang baik dari Syafizi. Dia dapat menyentuh bola itu. Dia set untuk diri sendiri sebelum satu tending yang dilakukan. Kesilapan lagi. Kali ini kad kuning yang kedua untuk pemain berjersey nombor 8 Ashraf. Kesilapan dalam mengawal bola dari Ashraf nyaris menghukum pasukannya. Dia tak boleh melakukan kesilapan itu kerana Pa'an ada speed. Dan ini situasi yang berbahaya untuk pasukan DT1. Bersedia di situ Jimmy dan juga Pa'an. 1, 2, 3, 4, 5 wall. Apakah wall ini dapat membantu Harif? Sama-sama kita saksikan, berikan tumpuan untuk sepakan percuma ini. Bagaimana? Biarkan untuk Jimmy. Sayang. Terlalu tinggi sepakan itu. Langsung tidak menghadirkan bahaya untuk DT1. But untuk Shah, dikeluarkan oleh Shah. Ini Rafi ke ujung sana mencari Fikri. Cuba membuat satu percubaan jauh Fikri. Ini Akil hilang bola. Keluarkan oleh Shah untuk lontaran ke dalam pasukan DT1. Dua minit berbaki separuh masa yang pertama. Pastinya ada perubahan taktikal yang akan dilakukan oleh kedua-dua pasukan untuk memastikan mereka berhasil untuk menjaringkan gol. Sementara itu, ini sepakan percuma yang akan diambil oleh Fikri. Dia ada upaya untuk melambungkan bola masuk ke kotak penalti, dikeluarkan oleh Suso. Tapi ada susulan dari luar. Tembatan dari Ashraf terbias. Keluar untuk sepakan penjuru. Yang kedua untuk pasukan DT1. Diambil oleh Rafi. Baik, Fapus. Ada tandukan.
dikesan bersalahkan pula Fikri. Untuk menuju ke penghujung separuh masa yang pertama, kedudukan masih 0-0 dengan kedua-dua pasukan dihidangkan dengan beberapa peluang, tapi masih tumpul barisan serangan gagal untuk menterjemahkan jaringan. Tenang, keluarkan. Dan itu dia tamat tiupan whistle separuh masa yang pertama. Tamat separuh masa yang pertama dengan kedudukan Depo KLIA 0, DT1 FC 0. Kita berehat seketika. Kita jumpa lagi di separuh masa yang kedua.
Ayo kita kembali persiaran dari Rafa Serenia untuk separuh masa yang kedua. Perlawanan pada malam ini. Lepo KLIA 0 DT1 0. Ada perubahan yang dilakukan, ada pertukaran yang dilakukan oleh pemain Depo 89. Masuk. Perlawanan dimulakan untuk separuh masa yang kedua. Ini Jahar. Shah. Bat Ali pada Shah. Tak dapat. Semula kepada Shah. Dikejar oleh Asma. Ke belakang mencari Aiman. Ini Ashraf. Cari Rafi. Ada larian dari Fikri. Dikeluarkan, ditanduk keluar oleh Pak Do. Ini Suso. Dia cuba untuk mencari Jimmy. Tapi dipintas oleh Aiman. Kali ini Iman. Ada larian. Cuba untuk mencari Fikri. Tapi dia dipersalahkan. Bola terkena tangan. Ini Aiman. Bagaimana? Satu tolakan. Lepas. Satu lawan satu. Bagaimana? Gol! Gerakan yang baik. Disudahkan oleh Pan. Tolakan yang baik. Dari Akil saya kira. Buka atau dari Syafizi. Melihat ada ruang untuk Pak An. Satu lawan satu. Tertewas. Harif. Ini Depo. Berada di landasan yang tepat untuk meraih kemenangan yang pertama. Tapi masih terlalu awal untuk diperkatakan. Ini Syafizi. Belakang cari Bat. Syah. Dia diasak. Dikeluarkan oleh Izham. Bagaimana? Oh, respon awal! Ah! Pemain gantian ini. 12. Fikri. Dia tidak menunggu lama. Percubaan dari jauh. Faiz tak dapat berbuat apa-apa. Bola itu cukup baik. Satu sama. Respon pantas yang diberikan oleh DT1. Baru seminit mereka mendahului. Ini
Baik gerakan ini. Tapi Fikri dari kemasukannya tadi, dia memang memberikan impak. Hantaran-hantaran lintangnya cukup berbahaya. Nah, ini dia Fikri. Untuk Asma. Ashraf cuba merapati, cuba membantu. Itu juga dengan Hafiz. Tak ada urgensi yang ditunjukkan oleh pasukan DT1. Mereka cuba menyusun, cuba mengatur gerak. Bertukar-tukar hantaran. Oh, ada larian. Zamir. Ada dua, tiga peluang. Tinggi bola itu. Dikeluarkan. Nah, kurang kemas dari Iman. Dapat berdepan ini Syafizi. Masih lagi Syafizi. Rebatan dari jarak jauh Syafizi. Tak kena tepat. Mudah untuk Harif. Jadi Hafiz. Hafizi dijatuhkan. Rebutan bola dengan Rafi. Baru masuk. Minit yang ke-6. Tapi kedua-dua pasukan semakin menunjukkan agresif. Lepas kedua-duanya berjaya menjaringkan gol. Ini satu tandukan. Satu lambungan yang dilakukan oleh Pak Do. Untuk Jimmy. Tapi tandukannya tidak menghadirkan bahaya. Bola di kawasan tengah padang. Dia tackle lambat dari Hafiz. Bahkan percuma. Rafi masuk ke dalam kotak penalti. Ada. Oh, ada larian yang dilakukan oleh Akil. Larian dari belakang itu cukup berbahaya. Sementara itu ada pertukaran yang akan dilakukan oleh pemain Depo FC. Alif bersedia untuk dimasukkan. Tapi kita berikan tumpuan. Bola masih dalam kawalan Depo FC. Bertukar-tukar hantaran pendek saja. Ah, hantaran yang baik. Terlalu awal Jimmy untuk melakukan larian. Dan ini pertukaran dengan Suso dikeluarkan. Alif dimasukkan. Tapi ini Fikri. Dari sini dia menghantar bagaimana. Satu lagi hantaran. Ah. Lambungan ke belakang pertahanan oleh Fikri. Dibaca oleh Muzamir tapi pelanggaran dengan Faiz. Memberikan kelebihan untuk penjaga gol.
mengalami sedikit kecederaan. Semakin banyak lembungan-lembungan yang dilakukan oleh DT2, terutamanya menerusi pemain jersey nombor 12 ini, Fikri, yang sememangnya memiliki keupayaan untuk melambungkan bola. Ada pertukaran yang akan dilakukan, menjaga gol pasukan. Depo FC akan dikeluarkan dan memberikan laluan untuk jaga gol kedua mereka. Dilihat dari meja pengulas, Faiz tadi memegang tangannya, pergelangan tangannya. Saya harapkan tak ada yang serius. Syafizi, Jimmy belakang tu Pak Do. Ada cabaran dari Rafi, dapat Rafi. Clearance yang lambat dari Pak Do, berjaya untuk dihalang oleh Rafi sebelum memberikan ruang untuk dirinya sendiri. Dia patut toleh pada penjaga gol dulu. Dia ada ruang lagi. Kalau dia bawa pun dia boleh masuk ke kotak penalti. Bola telah pun keluar. Jadi cabaran dari Jaha. Dia perlu buat apa saja untuk memastikan tak ada gerakan yang dilakukan oleh Rafi. Kerana pemain ini cukup berbahaya. Lagi kecederaan. Memegang bahu pula. Dua-dua pasukan dilihat semakin meningkatkan agresiveness mereka. Mereka mahu untuk menambah jaringan secepat mungkin untuk memberikan kelebihan buat pasukan masing-masing. Ini lontaran ke dalam.
dari Iman. Jimmy. Biar clearance itu. Iman. Biarkan untuk Aiman melakukan lontaran ke dalam. Pastinya lontaran jauh masuk ke kotak penalti. Atas dikeluarkan oleh Syafizi. Asma. Inside. Fikri. Good clearance dari Jaha. Sekurang-kurangnya memberikan sedikit kelegaan. Berikan sedikit ketenangan dalam tempo permainan. Ini clearance dari Pado. Jimmy. Pendek. Cari Alif. Syah. Jimmy. Ke depan. Cari Syafizi. Komunikasi yang baik. Di antara Aiman dan penjaga gol. Tapi bersahaja sepakan dari Harif. Ini Rafi. Tolakkan ke depan. Baik. Larian dari Rafi. Bagaimana? Oh, baik. Satu kombinasi yang baik dari kedua-dua pemain ini. Tolakan yang baik dari Hafiz. Larian yang baik dari Rafi. Ada percubaan. Penjaga gol sudah pun tewas, tapi bola itu tak bergolek masuk ke dalam gol. Jadi belum lagi. Ada tambahan jaringan di Rafa Serenia ini. Masih sama kedudukan semasa. Dengan DT1 semakin mengancam dan bersedia lagi untuk melakukan pertukaran. Bersiap untuk dibawa masuk 14. Fadil. Fadil. Akan masuk. Apakah dia akan masuk untuk menggantikan Akil? Ya. Lagi tenaga baru dibekalkan di bahagian tengah untuk pasukan DT1. Ini Fikri. Ada larian yang cuba dilakukan masuk ke kotak penalti. Ini Fadil. Main yang baru masuk untuk Rafi. Tukar hantaran Iman. Aiman. Pendek Iman. Ini Rafi. Baik. Cari Fikri. Satu antara lintang. Terlalu kuat ke belakang tapi masih dalam kawalan. Ni ada Hafiz. Tak lepas dia. Berhadapan dengan Bat. Kali ini DT1 cuba untuk menyusun. Fadil.
Ada Hafiz di ujung sana. Uzamir cuba datang untuk membantu. Larian masuk. Tukar lagi untuk Fikri. Dikeluarkan oleh Jaha. Ini Iman. Acap. Ashraf. Ah, cuba untuk. Antara untuk Iman. Melakukan overlap. Tapi tak berjaya untuk dia mendapatkan bola itu. Sepuluh minit ini, TT1 lebih mengancam. Semua pemain depo KLIA berkampung dalam kawasan sendiri. Cukup kompak. Mereka bersiap untuk bermain secara counter attack. Dan mengharapkan larian yang pantas dari Pak An. Ini Fikri. Cuba bermain 1-2 dengan Acap. Lagi pertukaran yang akan dilakukan oleh Depo KLIA. Pemain berjersi nombor 6, Obama. Saya kira ini pertukaran yang terakhir. Fahmi akan dikeluarkan. Zamir. Cuba dia untuk mengasak Izam. Syah cantik. Tolakan. Ada larian dari Pak An. Berhasil untuk mendapatkan sepakan penjuru yang pertama untuk separuh masa yang kedua ini. Apabila bola itu dikeluarkan oleh Afzal. Depo KLIA perlu meramaikan lagi pemain dalam kotak penalti supaya ada lebih peluang untuk attack bola itu. Ia akan dihantar in swinger masuk ke dalam. Ada larian tapi Fapus. Siapa yang dicari? Ah, ini. 6 baru masuk Obama. Rafi. Berpusing dia mencari Fadil. Ke ujung sana untuk Hafiz. Zamir cuba memberi satu peluang atau larian. Ini Rafi. Terbuka untuk Fikri. Di hadapannya ada Syah. Sakan. Sakan dari Syah. Percaya untuk memenangi bola itu. Syah dikeluarkan. Fizi. Maju pemain ini. Keluarkan sekali lagi antara ke dalam untuk Depo KLIA. Fadil terus mencari ini Hafiz. Ada larian Muzamir. Dia terlalu awal melakukan larian ke hadapan. Dia sendiri pun tahu dia offside.
perlu lebih kemas. Perlu lebih kemas gerakan yang dilakukan oleh DT1. Clearance. Tandukan demi tandukan. Bola masih lagi di udara. Ini Alif. Baik, kawalan dari Alif. Oh, lambungan ke hadapan untuk Pa'an. Siapa yang lebih pantas? Mamu lebih pantas untuk mendapatkan bola itu. Rafi. Belakang untuk Asma. Tak dapat. Alif. Dia dijatuhkan oleh Ashraf. Perlu berhati-hati Ashraf. Kerana dia sudah pun mendapatkan kad kuning. Ah, sayang. Lawanan sudah pun masuk ke minit yang ke-60. Perlu kuat mental. Dipintas oleh Jaha. Oh, Jaha. Dari tengah. Cuba dia untuk melakukan percubaan yang tipis chancesnya. But, clearance yang kurang kemas. Dilambung untuk Muzamir. Muzamir masuk ke kotak penalti. Berseorangan dia, tak ada rakan dalam kotak penalti. Masih lagi Muzamir. Siapa yang dicarinya? Tolakan untuk Rafi. Berpusing Rafi. Kali ini DT1 cantik. Satu larian tolakan yang baik untuk Pa'an di ujung sana. Di belakang cuba datang untuk support. Tapi dia memilih untuk menghantar bagaimana? Tolakan yang baik. Tolakan yang baik. Dari Syafizi tadi. Dengan larian yang dilakukan oleh Pa'an. Dan dia melihat derakan di Fapus. Terus melakukan hantaran lintang untuk Obama. Tapi Hasif. Arif ataupun Mamu. Mamu lebih pantas mendapatkan bola itu. Melaga dia. Ayuh. 27 minit. Bola separuh masa yang kedua. Hari itu ada double substitution yang akan dilakukan oleh DT2. 21 dan 27. Bukan 21 dan 9. Afifuddin. Dan Widi. Zamir. Zamir. Zamir dan Afzal dikeluarkan. Dan Willy.
satu percobaan liar. Afifuddin dengan saiz yang dia ada, dia menggantikan Afzal untuk bermain di bahagian pertahanan tengah. Sementara Willy masuk menggantikan Muzamir untuk bermain selaku center forward. Aina Fikri ujung sana untuk Hafiz. Bola dulu. Rafi datang membantu. Tengahnya 14 ada Padil. Dapat beli kepada Padil. Masih Padil untuk Iman, tapi dipintas oleh Jimmy. Diti. Ah, kesilapan dari penjaga gol. Lihat bagaimana Obama terbuka luas. Lambat dia untuk melakukan percubaan. Berjaya dihalang oleh Asma. Teruskan kata pengadil. Rafi. Ada larian pantas dari Fikri. Berjaya dihalang oleh Jaha. Perebutan di bahagian tengah, pelanggaran. Padil dan Alif. Kad kuning untuk Padil. Lagi kad kuning untuk pemain DT1. Sudah tiga pemain mereka dikenakan kad kuning. 31 minit pelanggaran berlangsung. Ini ada lambungan dari Pak Do. Siapa yang akan dicari? Oh, rendah saja untuk Shah. Dapat kepada Fikri, ada larian yang cuba dilakukan oleh Willy. Fikri menghentikan bola. Willy tengah cari Rafi. Di ujung sana ada Hafiz. Hafiz tak offside. Untuk Rafi. Bahaya. Ada larian. Fikri masuk pangkat penalti. Dia berseorangan. Lambat dia. Akan penjuru untuk Depo. Fikri patutnya dapatkan bola terlebih dahulu. Kerana dia lambat. Syafizi lebih dahulu dapatkan bola. Dan ada lagi pertukaran yang mahu dilakukan oleh pasukan DT1. Terlibat main jersi nombor 11, Aizat. Dari itu, Harif tak dapat meneruskan perlawanan, tidak dapat meneruskan permainan malam ini. Kedua-dua penjaga gol utama pasukan. Dua-dua pasukan jaga gol utama mengalami kecederaan. Jadi siapa yang akan masuk untuk menggantikan Harif? Kalau saya lihat, Aiman
yang akan masuk semula untuk menggantikan penjaga gol. Dan ini akan penjuru yang akan diambil oleh Hafiz. Ada larian Rafi, tandukan dari Rafi. Oh, baik. Hantaran yang baik dari Hafiz. Ke bahagian near post. Dengan larian Rafi dari belakang. Satu glancing header. Lewati palang gol. Depo perlu lebih alert dengan larian-larian yang akan dilakukan oleh pemain DT1. Ini dia Fikri. Sementara Depo lalu mencuri peluang yang terhidang hasil gerakan counter attack. Tapi kita berikan tumpuan untuk serangan ini. Lontaran ke dalam. Ada 5 minit masa kecederaan. Tambahan masa yang diberikan oleh pengadil. Banyak serangan yang dilakukan. Lambungan dikeluarkan oleh Jimmy. Mereka belum mengeluarkan bola jauh dari gawang gol. Safety first. Syafizi. Ini Alif. Direbut oleh Padil. Ada kesilapan. Tolakan paan untuk Syafizi. Ada larian dari Obama. Syafizi. Ia berjaya untuk melepas Yasma. Tapi Rafi muncul. Macam mana dia boleh muncul kat bahagian bawah. Api ini datang. DT2 datang. Fikri. Ada ruang di hadapannya untuk di-attack. Satu lagi. Cuba sekali lagi dia untuk melambungkan bola. Tapi kali ini tersasar dari gawang gol. Sepakan gol. Oh. Tamat perlawanan. Tiupan whistle panjang dari pengadil tadi menamatkan permainan pada malam ini dengan 2 gol pantas yang dijaringkan oleh kedua-dua pasukan pada awal separuh masa yang kedua tadi. Menoktahkan keputusan pada malam ini. Memuktamadkan keputusan akhir perlawanan pada malam ini. Dengan Depo KLIA 1, DT1 FC 1. Kita jumpa lagi di lain masa. Majulah sukan untuk negara. Selamat malam. Assalamualaikum.